Ini dia alternatif bagi kalian yang pengen main Blizzard Lalun tapi masih cupu dalam bermain Lalun. Blizzard collab with spam Tante Sihir. Combo ini juga udah ada yang versi TH12 nyangap, lihat aja linknya ada di komentar. Oke. Seperti Blizzard pada umumnya, kita ngincar tengah nyangap, ada defense inti juga di sana. Malah jatuh di situ ngap. Ya udahlah, sesuaikan aja invisible-nya. Bisa ngancurin eagle nggak tuh widgetnya? Enggak. Wes gak apa-apa, syukuri aja, yang penting bagian sini udah terpotong, jadi enak ngarahin pasukannya. Kerahkan dari sini, yang penting dari area sempit dulu ngap. Oke. Rajannya jangan diikutin masuk, suruh nyisir pinggir aja. Bekuin apa itu? Tolong. Masih ada satu WB, gunakan untuk memberi jalan masuk raja di sini. Gak usah mundur, gak usah lagi. Nah, ini tuh mirip sama permainan Blim Archer Super di TH15 itu map. Pasukannya tinggal memutari base seperti ini. Kalau udah gini ya udah ngap, tinggal nonton aja. Lebih gampang dari Lalun pokoknya. Ijonya ini sebenarnya nggak perlu dipakai ngap, tapi ya pakai aja lah, biar rajanya ikut masuk. Walaupun gagal dapat bangunan tengah, tapi masih berjalan lancar. Karena pasukan kita bersatu padu menuju tak terbatas dan melampauinya. Wes, enak banget ngap ini. Bangunan tengahnya rapat, air sweepernya ndangak semua. Kita luncurkan dari jam 6 tepat. Jatuhin di eagle aja ngap, biar TH dan infernonya hancur dulu. Malah kena jogetan mijatnya. Gak dapat inferno yang itu, ya udah it's okay. Here we go. Jangan lupa pojoknya kasih juga. Kali ini serangan kita bagi dua ngap, si raja kita pisahkan di sini, biar apa, biar nggak limit. Tapi kalau dibagi dua resikonya pasukannya nggak kuat ngap, karena tidak bersatu padu. Pastikan kalau mau dibagi dua serangan, defend dan jalurnya enak kayak gini. Okay. Ijonya kita kasih rombongan yang sini, biar bisa jangkau Inferno multi. Kita ability rajanya, biar cepat bertemu rombongan sebelah. Esin aja, K
Kasian tante sihirnya nggak ada yang membackup. Tuh kan, agak ternetralisir kelimitannya, berkat kita bagi menjadi dua serangan.